Okey, sekolah ini kita mungkin sudah dengar daripada bulan Ramadan lepas bahawa akan dibina sebuah bangunan oleh Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Bangunan ini pelannya telah dibuat lama sebelumnya oleh bahagian pembangunan Pusat Pendidikan Elektron. Cuma menunggu dana. Jadi apabila kita cuba mencari jalan-jalan inovasi untuk mendapatkan dana, kita bertemu dengan peluang untuk mendapat bantuan daripada Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Saya berjumpa dengan Ketua Menteri Pulau Pinang dan memohon sekolah ini, dan beliau sangat dengan mudah meluluskan. Dia tanya, nak buat apa ni? Nak buat sekolah. Kata, oh nak buat sekolah, okey, tak ada masalah. Macam tu je. Lepas tu baru dia tanya, sekolah ni untuk berapa orang dan sebagainya. Jadi maknanya niat untuk membenarkan pembinaan sekolah ini sudah sedia, macam dalam minda dia lah, sudah sedia diterima. Cuma mungkin salah faham orang ramai apabila mendengar bahawa kita akan mendapat bangunan 15 juta. Sebenarnya Pusat Pendidikan ini tidak menerima wang. Kita tak menerima wang satu sen pun daripada Kerajaan Negeri. Apa yang Kerajaan Negeri buat ialah Kerajaan Negeri memberi tugas membina kepada syarikat Ideal Property, sebuah syarikat pemaju, dan syarikat itu yang akan membangunkan sekolah ini. Jadi akhirnya kita dapat bangunan, bukan kita dapat lihat wang. Wang satu sen pun tak ada. Dan buat masa ni sumbangan yang diberikan cukup untuk bangunan sahaja. Tidak lagi, macam Encik Yusuf sebut, tidak lagi termasuk kelengkapan-kelengkapan dan classroom, barang-barang dalam kelas, dalam makmal dan sebagainya. Yang itu kita masih perlukan sumbangan dana daripada luar. Walaupun kita beroperasi sebagai sekolah swasta, kita tidak mengambil yuran yang tinggi sebagaimana sekolah swasta, kerana kita sekolah swasta rakyat, sekolah swasta tanpa laba, maknanya tidak membuat apa-apa keuntungan, non-profit. Itu yang masa saya jumpa dengan CM, Chief Minister, saya sebut tu, kita perlukan permohonan untuk bina sekolah non-profit. Mungkin itu juga satu faktor yang memudahkan beliau memberi pertolongan, bantuan. Jadi kita terpaksa mengambil yuran, dan juga yuran itu sendiri pun perlu di top up lagi dengan sumbangan-sumbangan daripada orang ramai, daripada skim zakat yang kita sebagai amil, sekolah ni sebagai pengutip, pemungut dan pengedar zakat, wang zakat, kita dapat peruntukan daripada itu, dan juga sumbangan-sumbangan di masjid dan surau. Apa yang way forwardnya ialah saya sangat berharap, mendoakan dengan kejayaan akademik yang kita lihat, berserta dengan infrastruktur prasarana yang lebih baik, sekolah bangunan yang sempurna, kita dapat masuk ke dalam pendidikan yang dipanggil abad ke-21, pendidikan abad 21. Pendekatannya agak berbeza, lebih banyak menggunakan teknologi dan student centered, lebih berpusatkan pelajar dan sebagainya. Jadi kita doakan agar vision ini dapat dicapai tanpa mengorbankan sebab asal kita mewujudkan sekolah, iaitu untuk membina generasi akan datang yang rabbani, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Ta'ala, di samping mempunyai kompetensi, mempunyai
skill yang diperlukan oleh negara.